Allahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bismillahi nuril hamdu tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil alil adim. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Minu 3 yaitu Kiai Hafidzul Hakim Nur yang saya hormati dan saya taati. Pertama kali kami dari semua klub mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistimewaan tersendiri kepada beliau. Amin. Dan komunitas yang hadir pada saat ini tujuannya baik, Bu. Karena biasa kita hura-hura bertemu dengan berpakai mobil, sekarang sudah dikasih label solawat, yaitu namanya Komso. Selamat datang untuk teman-teman semua dari komunitas. Dan mohon maaf, kita datang ke sini tidak bawa misi daripada politik. Kata beliau, Gus Hafid, no dari politik itu. Oke, untuk malam hari ini yang saya hormati pengasuh pondok pesantren pusat yaitu Kiai Hasan Abdul Jalal yang saya hormati dan saya taati. Kenapa saya taat kepada beliau? Kata beliau, selama denyut nadiku masih berkumandang di dalam dada, tidak ada rasa bosan dan capek untuk mendidik anak bangsa yang penuh dengan iman dan takwa. Saya salut kepada beliau, mudah-mudahan santriwan santriwati yang dididik di pondok pesantren Minu 1 dan Minu 2 dan Minu 3 ini mudah-mudahan jadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati di belakang kita ini yaitu Habib Hasan Al Idrus. Assalamualaikum, Bib. Doa ya Allah makdam mas karena Habib Asin Al Habsi. Assalamualaikum, Bib. Oh, assalamualaikum, Bib. Maaf namanya tahu tapi orang nggak tak tahu ternyata itu Mursianu bude boro. Tak langkong, Bib. Seporan sangkuni di Timur mangkan duduk di barak. Yang saya hormati Habib Jawan Baharun, assalamualaikum, Bib. Nah, menikah ada Timur gula, Bib. Mun Habib Jawan neng-neng melolo gila ikuah. Assalamualaikum, Bib. Yang saya hormati Habib Abu Bakar Ali Drus, assalamualaikum, Bib. Aduh ya Allah, pahit kededon. Dan tak asing lagi yang di belakang kita yaitu dari pondok pesantren di sebelah utara kita ini yaitu assalamualaikum Ramin. Assalamualaikum ya Allah. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini mohon izin kami dari gagasan anak muda yang biasa bergelut hanya hura-hura sekarang sudah mempersiapkan diri. Kita akan bergabung bersama Subhanul Muslimin. Kalau Subhanul Muslimin kita datang kemana-mana, Anda juga ada saingannya. Kita juga akan didatangi oleh beliau dan di mana-mana. Tepuk tangan untuk Subhanul Muslimin. Jadi sohib beliau adalah kita sebagai komunitas. Dengan beliau, dengan semua anggota Subhanul Muslimin, kita juga akan dirakit dengan jenengan, akan datang kemana-mana bersama semua komunitas ini. Mudah-mudahan dengan berdirinya kami ini
Mudah-mudahan Allah memberikan kesempurnaan. Kita berselawat bersama Subhanul Muslimin. Dan kita mengajak orang-orang. Kata pepatah menyatakan, kalau kamu menderita ingin kaya, jangan khawatir, masih ada Allah yang akan kita minta untuk menjadi orang sukses. Itulah semboyan mereka. Ada pesan yang dari sesepuh kita dulu, kiai kita yang kita taati, mun tak kelar berarti tak teruk. Tepuk tangan untuk beliau. Aduh. Kita datang ke Saka 9 ini dengan Subhanul Muslimin. Mudah-mudahan di tempat ini akan mengukir sejarah. Kita komunitas setapak lebih maju keimanan terhadap Allah dengan bergabungnya dengan Subhanul Muslimin ini. Zaharatinul mu'ayyan biduhurin Nabi Ahmad. Zaharatinul mu'ayyan biduhurin Nabi Ahmad. Ya Nabi Muhammad. Zalika min Allah. Thank you.
Oh!